Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Wiltro bukan YouTuber. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dimanapun berada selalu diberi kesehatan yang dahsyat serta rezeki yang melimpah, dan juga diberi kemudahan dalam mencapai apapun yang diinginkan. Oke guys, kali ini saya lagi di suatu lokasi ya. Lagi mau main RC. Saya sama rekan-rekan saya di sana, ada teman saya ya, lagi nyiapin RC dan unitnya. Oke guys, sebelum saya lanjutkan videonya, seperti biasa jangan lupa di subscribe ke channel saya, di like, di komen, serta di share jika berkenan, dan juga jangan lupa di pencet tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video yang baru saja saya upload. Oke guys, sekarang saya akan mereview salah satu RC teman saya, Shin Lehong 9125, dan apa aja yang sudah di-upgrade. Oke guys, jangan di-skip. Oke guys, sekarang saya akan mereview RC punya Bro Adoy. Bro Adoy yang ini, yang lagi ngebul guys. Ya, RC-nya Shin Lehong 9125. Yang ini guys. Nah, ini sudah di-upgrade guys. Jadi ini sudah tidak standar lagi. Kalau yang standar seperti ini, seperti punya saya guys. Ini punya saya masih standar, cuma upgrade ini doang guys, murah meriah. Oke, sekarang kita bongkar-bongkar yang ini guys ya. Oh ya, di sini juga ada WL guys, guys. Ini punya Bro Adoy juga nih, yang lagi ngebul. Terus yang itu Shin Lehong 9136 ya. 9136 ya bro ya? Punya Bro Iza. Dia adalah drummer. Artisnya Cicuruk. Drummer se-Jawa Bali guys. Dia habis ngantor langsung ke sini, mau main bareng di area Lido guys ya, di outdoor. Oke guys, langsung saja kita bongkar acak-acak ini RC-nya Bro Adoy. Bro, boleh dibongkar-bongkar bro. Ini upgrade udah habis berapa duit bro? Udah dapat 2 biji kayaknya. Aduh, lihat nih guys, dalamannya guys. Baterai 3S 4000 mAh. Terus shock 1/10, shock one HSP dua-duanya. Cuman untuk pakai shock ini nggak bisa didudukan bawaan, harus dipindah ke sini soalnya terlalu panjang. Harus bikin modifikasi nih guys ya. Iya. Cuman efeknya jadi lebih empuk. Ini udah ada olinya ya bro ya? Oli. Oh mantap sekali guys. Ngenyot abis. AC-nya Hobby Wing 60 ampere. Servo dimodif pakai yang 20 kg. Ini dibobok dalamnya, dibongkar. Jadi ini sudah modif habis-habisan guys ini guys. Servo udah diganti, ESC Hobby Wing 60 ampere ya guys ya. Iya. Terus ada kipasnya juga. Steering link pakai metal, punya JT. Ini steering linknya guys. Modifan juga ini. Kalau bawaannya kan plastik. Terus bannya ini merek apa, Bos? Bannya JT juga yang 1/10. Ini kisaran harga berapa, Bos, yang kayak gini, Bos? Sekitar 380-an. Kalau nggak naik ya harganya ya. Dulu beli 380. Terus untuk wheelie bar ini bikin sendiri apa gimana? Wheelie bar bikin sendiri dari roda buat etalase. Ambil rodanya doang. Jadi custom sendiri ya, Bro ya? Iya. Mantap, mantap. Supaya dapat ininya supaya enak. Ini pakai yang siapa? Itu remote apa, Bro? Hah? Shin Lehong. Terus ini bodinya juga udah bukan bawaannya ya bos ya? Bodinya punya GP Toys 920S. Terus yang bawaannya kemana bos? Sama kayak gini, udah parah. Ini masih mending, yang bawaan udah hancur. Udah sobek-sobek guys, malum gue. Jalannya seperti monster nih. Nanti kita bikin videonya ketika si monster ini lagi beraksi. Nah, oke guys, terus untuk yang standarnya ya seperti ini guys, punya saya. Ya maklum guys,
modal maksa guys, nabung setahun baru bisa beli. Nah, terus untuk remote-nya pakai apa bro ini bro? Pakai Radio Link. Oh, remote-nya pakai Radio Link. Oh, yang ini. Ini guys. Jadi bro Adoy pakai remote Radio Link 4GS. Tapi ini sepertinya sudah modif bro ya. Modif 6 channel. 6 channel buat bro. Adventure. Yang ini SCTV, yang sini RCTI bro. Iya betul. Mantep, mantep. Jadi bisa nonton TV di sini guys. Jadi kalau lagi mabar tidak kesepian. Nah, yang ini XNXX. Ini XN. Waduh bro ini 18 plus. Pon. Nah, ya kita asik-asik aja guys. Ini hari Selasa, hari kerja guys ya. Ini juga habis ngantor. Bro Iza ini langsung kesini ke TKP, jajan cilok buat ganjel-ganjel. Terus ada gorengan juga nih guys nih. Ini tahu Sumedang guys, mantep. Tapi ada di Cicurug Sukabumi. Oke guys, kita mau main-main dulu ya di lokasi sini. Ya, maka kecilnya ada papan ya guys, jadi dadakan. Oke, terima kasih sudah menyimak video saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woo-hoo-hoo-hoo!